tentunya GPX dan juga Pubs Game yang pertama balik lagi bersama Goni dan juga Mirko untuk saat ini. Amon mid lane akan dimainkan oleh Ando. Kita lihat aja. Sudah diamankan oleh Watt. Wah, ini nih. Harus berhati-hati. Teman-Teman dari Pubs True Damage yang udah ada. Udah all in. Kagura co, lo bisa flicker. Tabrak min gak sih? Bisa. Kagura gak ada burst ya. Ayo bisa gak? Udah, masih ada ulti. Gampang banget, yaudah cabut. Bawa atas aja. Tidak bisa mendapatkan pick off. Tapi di arah belakang, Cheesecake masih nunggu di dalam bush yang mendapatkan stun terhadap seorang Ray. Dimana Baymax tidak akan coba untuk melakukan follow up karena cover yang sangat baik dari seorang Fredo. Nah itu dia cover. Tapi kali ini kita lihat dua tim tampaknya mencari fokusnya ke arah bagian atas. Ayah di atas juga ya. Jangan perangin atas ya. Balo. Jangan perangin atas. Ayo usah ke mid. Ya santai. Ya, jadi langsung yang dirotasiin ke arah atas dan juga tengah itu seorang Idith dan juga Amon. Dimana Idithnya sudah datang ke arah turtle. Amon masih harus melakukan clear wave terlebih dahulu. Dimana Pubs sudah melakukan kontrol dan juga open map yang sangat baik. Akan aja di luar lintah kalau bisa. Kagura-nya gue zoning lo banget cok. Gak bisa connect ya. Tartel aja. Kagura ada ulti. Lili ada ulti gak? Lu farming aja. Itu perfect timing banget dimana musuhnya itu udah agak terpisah-pisah ya. What? Harus berhati-hati berapa menggunakan Jikundo ke depannya. Masih tidak memiliki Way the Dragon bakal langsung digunakan setelah cooldownnya ada. What? Coba untuk melakukan diving dan juga kiting dimana udah ada Circling Eagle. Ray berhasil mendapatkan kill balik dan akhirnya GPX-nya pecah telur di menit yang ke-7. Memilih untuk mundur, Cheesecake yang sudah sekarat juga harus kabur. Tapi oh, di arah tengah Shadow Kill-nya berat. Lihat. Gak ada ulti dia. Kita bisa lord. Buka, ayo lord aja. Lilia di atas. Ayo, Bu, bisa. Lolita ada flicker light. Lihat sini. Di mana Bravo? War dulu. Jangan berkuah. War dulu. Sekar banget tuh Bravo. Tunggu mati ya. Gila banget, what damage udah masuk dan bahkan Lordnya sudah diamankan oleh teman-teman dari GPX. Mereka masih leading on momentum. Yes. Ini dimana itu scary banget, kenapa? Soalnya artinya GPX itu dari tadi farmingnya sangat on point. Dimana what? Oh harus berhati-hati, ini ngobrol ke depan. Masih ada Cheesecake yang melakukan concealment play. Nomor kita ulti. Aku tahan Lilia ya di sini. Coba ada finger. Santai, lihat aku. Coba mati. Nice, mati dua tuh. Lihat aku. Aman saya. Lagi ya mid-nya. Gue sih depan segi lo, buat ke belakang ya. Jangan terlalu greedy sih. Atas aja, main atas aja. Empat orang atas aku, bawa solo. Yes, benar banget. One shot, one kill dari seorang Ando. Dengan sangat amat baik ya. Bisa main di belakang. 3-0-5, gak ketangkep sama sekali. Gila, itu berarti posisinya yang kuat. Oke, untuk saat ini Cheesecake mencari. Bisa waring. Kas. Awas, di goli. Gua cover. Ya, Musa ya. Mati dong ya, Musa. Mati satu ya. Tetapi Ando mencari kompensasi mendapatkan satu kill. Ando tidak bisa kemana-mana. Killing spree dibalikin sama GPX dengan member yang kurang. Mereka Ando mampu. Ando dengan immortalnya masih survive. Bejar aja. Bu, lama-lama main high ini. Ya. Sabar jelek. Kuat shadownya dan shutdown bersama juga dengan unstoppable. 4 orang udah ditembangkan. Snipe langsung ke arah depan dan itu bakal menjadi game yang pertama untuk geng Gampang.
di mana Pubs dan juga GPX akan bertarung. GPX di mana mereka udah mendapatkan satu poin awal. Watt dan juga Fredo sudah mulai invasi jungle, harus berhati-hati. Dan di bagian bawah sementara Rinasmi dan juga Bravo masih head to head. Oh, Bravo. Di sini kita ada tiga deh kan di situ kan. Ada ya. Bawah ya. Tetap main bawah ya, press bawah. Execution ya, what a play dari Ray. Ketika GPX mendapatkan lead, ini bakal susah banget untuk diputarkan. Cheesecake tidak bisa mendapatkan hook yang bagus. Masih ada di kiri, ada di kiri. Cabut. Lihat Aya ya. Nah, gagal nih. Dua ulti di bawah tuh. Engage yang perfect. Wow. Ray sudah maju ke depan. Tondo sudah digunakan Phantom Execution bakal kena. Tapi Bravo dengan Consecration masih bisa kabur juga dengan... War aja. Rodi udah ulti ya, Ivy udah ulti tuh. Udah ulti tuh. Lord-nya ya, turtle-nya ya. Nice, ambil atas. Sabar, ambil atas aja. Rodi nggak ada ulti. Dari dia. Rodinya di image pasti udah mau ke bawah itu Rodinya. Oke, nah ini bakal menjadi posisi yang bagus banget. Baru aku tulis juga. Mereka itu dari tadi nggak melakukan trading, mereka terlalu banyak nabrak. Tapi GPX akhirnya dalam satu kesalahan bisa langsung di take down. Watt coba untuk melakukan sisi karena depannya masih di King's Calling yang melakukan cover yang bagus banget. Tapi Ray karena belakang berhasil. Atas, aku tutup bawah. Langsung atas aja, nih. Atau nggak, minta aja. Tutup itu dulu, ke atas. Hanya lagi di Jawa untuk melakukan 1v1 melawan Watt, ternyata tidak. Itu mereka harus cari, benar-benar mereka harus nggak boleh ada misplay dari detik ini. Oke, Rinasnya sama Fender Kronek arah Cheesecake. Oh, Fender Kronek sakit. Cabut, jelek. Jelek. Ulti semua udah keluar tuh jelek. Oke, jelek. Lihat bawah, Aduh mekanik, bro. Ayo bisa ada ulti tuh di bawah. Ini di arah side lane dulu. Banyak opsi-opsi yang mereka bisa dapetin dulu di sini, tapi... udah beneran disuffocate yang kayak lu bilang tuh di sini mana udah ada Titan Airstrike yang dilakukan. Bawa. Ivy udah ulti. Bawa jelek. Lu atas. Oke. Farming aja. Nah, apakah ini bakal menjadi momen di mana mereka bisa langsung end? Oke, kita lihat saja 5 member masih on defense. Bravo mencari sandbag. Oh, di bagian belakang Bravo mencari. Reroll mutilation sudah dibuka. Minion blast-nya kena ke arah 2 member. Dan killing spree langsung diamankan. Dahkan double kill. Lihat, 5 member masih berdiri. 2 member dari teman pas sudah hilang nyawanya. Ando masih bisa kabur dari dengan... Minta aja. Minta atas ya. Ini aku ulti dari kiri nih. Bisa mid. Ju langsung ke arah bawah, tidak mau overcommit. PTS sudah digunakan Cheesecake, coba untuk melakukan defense. Oh, jelek. Nice, jelek. Sangat besar di mana langsung bisa di-capitalize. Ray coba ke depan, masih menembakkan Toros dan Liang. Satu lawan tiga pun, Ray-nya tidak takut. GPX di dalam komentarnya semua pada bilang anti pecah. Langsung maju ke depan, masih untuk menang blast yang melakukan zoning. Dan base-nya akan diamankan untuk GPX anti pecah. Kali ini di mana GPX akan coba untuk lagi-lagi menahan. Mereka ingin memenangkan. Ada Viker. Santai. Blitting aja. Devi naik ya. Jangan kejauhan. Kuprang ada geprek. Mati. Ayo. Cabut Ray. Dari Ray, secure kill ke arah Kuprang. Iya, betul sekali. Shadow kill bakal langsung digunakan oleh seorang Speechless untuk menumbangkan Fredo. Oh, Speechless! Masih coba untuk kembali. Kelas, Wat. Langsung tabrak mini. Ayo. Aku komit. Kebuka kiri. Wow, Watts bahkan masih survive. What a play. Tadi benar-benar debate begitu saja, Mirko. Dan kalau dilihat, Ray sudah melakukan pushing yang sangat baik. Dan sekarang dengan 5v5 ini yang mereka mau, Goni. Point stun pun sudah digunakan, tapi... Ya, udah di satu. Lihat, Yusong. Yusong udah Patrick. Fredo dan Watt sudah ditumbangkan. Masih lengkap objektif mereka. Masih. Cuman bawahnya yang hancur. Sabar ya. Kuper udah skill 1 tuh. Mundur sih. Belum mendapatkannya untuk saat ini. Oh, Cheesecake Flicker.
Mati aku. Ayo usah enggak ada ulti ya, masih ada Petri ya. Cabut. Susah sih jangan diperangin gitu. Perang di luar kalah kita. Ya. Dua meter. Apakah ini bakal menjadi mania? Coba udah makan lebih. Wah, pengalaman kita begitu saja dan lihat pas dengan kapten mulai mengganas. Enggak, udah terlalu high itu doinnya. Tim GPX Ray versus everybody. Apakah dia bisa melakukan defense di dalam posisi ini, Goni? Ini bakal menjadi pertanyaannya dan juga PR untuk GPX. Ah, Cooper enggak ada flicker kok. Masih Ray yang menggunakan monster udah. Oh, dapat. Masih jadi stun. Mas Ray. Masih menggunakan tangsi bola paling mega. Benar, bro. Coba. Iya kan, nggak bisa harus nahan ini. Kita harus tunggu keras sebenarnya. Mereka bisa menang, tapi kalau enggak, GPX yang bisa langsung saya snowball sampai end. Nah ini adalah proaktif yang maksud saya, yang harus dilakukan oleh... Buat DPR ya? Rojernya di bawah. Udah flicker ya, nanti nggak sih. IP-nya nggak join kok. Cabut, dia naik. Bawa kok Rojernya. Sekian begitu saja oleh Pau. Satu tuker satu. Nice mirroring move. Awat-awat siap untuk mengcover Ando. Belum menggunakan super in yang overturnnya. Lihat. Udah kick dia. Nice. Mid-nya ya. Ada Tato. GPX bisa mendapatkan keunggulan di arah bawah. Bersama juga dengan Ray. Kelas. Kan, kelas nih. Kabur ke bawah. Man, 3 detik gue ada tarik. Coba untuk melakukan tempo play juga. Yang mendapatkan satu. Coba untuk mendapatkan double kill with the dragon juga kena karena Ray yang menggunakan Finch Poise untuk kabur. Ando. Wow. Yin yang overturnnya. Mari dia. Terpaksa menggunakan heal. Kira-kira mid gue ya. Aman saya. Harus dikejar begitu saja. Bravo. Terus-terusan menggunakan snowballing ya di mana arah bawahnya Ando. Dia mau tabrak gimmick. Bisa lepas. Aku dapat atas tuh. Lihat. Bisa perang, sumpah. Bisa balikin sini. Kupra, Eva, clean darah flicker. Bisa melakukan kiting, Ray ke arah belakang. Masih bisa melakukan shutdown tapi... Kupra udah nge-break. Oke. Clean darah flicker ya. Masih bisa flicker dan lihat ini benar-benar all out war terjadi. Dengan Lord Enhanced yang sudah dimulai. Apakah GPX akan coba untuk melakukan kontes di mana di arah belakangnya sudah ada engage dari seorang Watt. Kupra ulti. Sabar. Tarik ke belakang. Udah kick. Tarik ke belakang. Cabut. Tinggalin. Dan juga seorang Bravo. Lagi ya, Boya. Diamankan, coba untuk mendapatkan lebih. Triple kill. Looking for a Maniac. Fredo coba untuk kabur, tapi masih langsung di chase time begitu saja. Maniac kah? Tidak. Link tidak bisa clear the wave. Dan ini dia base-nya. Terlalu terexpose dan welcome. Home Baby Pops menyamakan kedudukan 2. Dan aja karena ini best of 5 full 5 series, kita langsung kasih dukungan nih mau ke Pops atau ke geng kapak. Wow, first blood sudah di tangan Pubs. Kita lihat apakah momentumnya terbangun karena di bagian atas watt-nya lagi ngebeting. Karena bisa digabungnya. Partner tutup atas ya. Nice. Atas lagi aku bisa naik. Juga Watt, Raymax harus hilang. Gunakan dan turret menjadi target dari Ray dan juga Watt. Gak ada flicker ini. Mati ya. Lempar saya. Naga gue ikutin. Ah, udah purify tuh Marsa. Lagi Watt. Dulu aja. Lagi atas. Mid-nya gue tutup. Hati-hati dong. Cabut. Sudah loncat ke depan menggunakan Titan Form. Speechless maju menggunakan knockout strike-nya. Coba mendapatkan lebih tapi langsung... Set up. Mana dia? Ini rata. Gas! Jawin mati. Nah itu juga mati. Bawa ya. Bawa mid. Rata! Nice lur. Satu lagi kawan. Dan itu dia 5 member dari Pubs. Tersungkur wiped out. Stake-nya tertangkap biasa. Untuk saat ini kita lihat. Kita juga udah ada. Tuh, Naga udah Petri. Lihat. Mati sih dia. Nah, jelek. Tidak bisa menahan damage. Oke, 2 inhibitor. Aku ada ulti nih, 3 detik. Ada ulti gak, dok? Ada. Ada flicker gak, dok? Ada. Tunggu di bawah. Iya.
Ada tutupnya. Aku tahan belakang. Nice. NC ini. Mas Naga ya. Nih gua jauhin nih Naga nih. Mati nih Naga. Wave keluar. 10 detik lagi. Nomor 2 pecah. Lagi dong. Nice. Ini mau udah emang gitu. Clean, 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 clean